Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله برباقينا كتاب اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها الحمد لله بشكر كتابك حضرة Allah Rabbul Azzati wal Jalal segala ni'mat. Kalau bila ni'mat Allah tak habis, Allah kata wa in ta'addu ni'mat Allah la tuhsuha. Kita selalu minta rahmat masuk rumah Allah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Di depan Quran kita sebut Allahumma rahamna bil Quran. Berjumpa dengan orang beriman insyaAllah mendapati rahmat, meningkatkan iman, mengampuni dosa-dosa kita. Pagi ini berpagi kita dengan solat sujud. Pagi tadi itu email kita baca surat al-fajr yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surah ini tentang waktu fajarnya, malam-malam yang 10 di sisi Allah. Ada ulama kata awal Zulhijjah, kata atau yang akhir bulan Ramadan. Ada kelebihan tertentu dalam waktu dan masa hari baik bulan baik. Kita di bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Akan kita menempuhi lagi insyaAllah tahun ini dan dengan penuh nikmat dan barakah. Tuhan bersumpah dalam ayat-ayat surah yang kita dengar tadi, Suratul Fajr, tentang sumpahan yang hal fi zalika qasamun lidhi hijr. Maka sumpah-sumpah yang kita dapat tarik perhatian kita tentang malam, tentang hari, tentang genap ganjil malam yang berlalu semalam. Setiap kali naik matahari, illa wa yunadi, ia akan panggil kita. Bila bergerak hari matahari, ana khalqun jadid wa alayya amaluka syahid. Aku ni makhluk baru pula Tuhan buat hari ni, dan kami akan jadi saksi atas segala amal kita. Dan berbekallah kamu untuk kita terus bekalan ini nak pergi ke alam seterusnya. Dan dia mari, dia tak akan kembali lagi. Hari ni hari satu tanah ni. Sebab tu Tuhan sebut waja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatan lail waja'alna ayatan nahar, supaya Tuhan buat malam siang ni ada tanda kebesaran Allah. Dalam hikmah Tuhan buat ni, Tuhan kata litabtaru fadlan mir rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kita boleh bilang kita umur berapa dah. Hari ini hari yang keberapa kita hidup dalam umur kita ni. Kalau kita cek-cek balik ni, start daripada kita lahir sampai hari ni, ada tarikh yang mudah musim hari mana, jadi seminggu, jadi sebulan, jadi setahun. Boleh kita hitunglah amal kita, boleh hitunglah umur kita, dan hitung pula insyaAllah muhasabah amal kita. Takat mana diberi peluang untuk hidup lagi. Nah, lepas tu kita nak berbekal banyak mana, nak bawa ke sana. Itu sentiasa kita sedar
oleh Allah yang peringatkan kita melalui Al-Quran. Fazakir Al-Quran. Amba tak nak baca tafsir lagi ni, tak sedia untuk tengah nak tafsir ayat yang Ustaz selalu nak tafsir surat Al-Baqarah ayat 78 dah. Kaitan dengan sifat-sifat orang Yahudi. Kita dah baca surah Fatihah dah. Semoga sebagai ibu Quran, dalam ibu Quran tu terhayat pula huraian-huraian dia dalam surah-surah lain. Walaupun 7 ayat tapi merangkumi semua isi Quran. Sebab tu bila kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, siapa min alaihim tu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, semua ada dalam Quran lah. Kita nabi-nabi, kita Nabi Hud dengan kaum Ad tadi kita dengar disebut oleh Allah. Itu juga maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ulama tafsir kepalanya al-maghdubi alaihim itu ya orang Yahudi. Dalam surah Fatihah ayat takat tu ya. Tapi nak baca lagi, ulama ada sebut surah Baqarah lah. Bila Nabi sampai di Madinah, turunnya surah Baqarah. Nabi pun bertemu lah orang yang nombor berapa Nabi bertemu di Mekah tu, Fakapi Musyrik, dia panggil Musyrik Mekah. Bila temu dengan Musyrik Mekah ni, dia dah mengaku Allah buat Allah jadi kita. Cuma dia dah syirik di segi ibadat dia, menumpang tokoh-tokoh berhala. Dia dah tabah baitin lah. Sebahagian nama mereka pun Abdullah, ada nama Abdullah tapi dia syirik. Sebab tu ada ayat tu hadatul lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyriki, kafir ahli kitab, kafir musyriki, dia tak akan cabut kekufuran dan syirik dia tu hingga Tuhan wa mari sur Nabi kita Muhammad dan Quran. Tolong betul balik. Rangap-rangap orang Yahudi ni didedahkan dalam surah Baqarah. Di antaranya ada panggil buat dia ya ahlul kitab ya bani Israel. Di antara ayat yang kita ada dengar huraian tafsir kita tiap pagi, surahnya ada bunyi fawailul lahum fawailul lahum neh afatatma'una ayyuminu. Ayat berdialog direct dengan orang Yahudi. Itu ada ayat faminhum, sebahagian mereka buat Yahudi ni hidup tipu, hidup belokkan hak betul daripada kitab-kitab Taurat. Hak Tuhan tak kata, ya kata Tuhan kata. Hak Tuhan sifat-sifat Nabi, dia pusing kau lain supaya orang tidak beriman. Itu surah Baqarah. Ulama ada sebut waludubi alaihim waladhali. Waladhali orang Kristian, orang Masihi. Tuhan ayat detail lagi nak dengar dalam surah Ali Imran. Sebab tu Baqarah Ali Imran. Duk kita keluarga Imran, lahirnya Isa, lahirnya Maryam, satu lahirnya Nabi Isa. Banyak ahli kitab juga, banyak dari Ali Imran. Ya ahli kitab, ahli kitab yang berpegang kitab Injil dan bergantung sampai ke puja Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Yahudi pula benci ke Nabi Isa ni, dia kata anak zina. Itu pelampau-pelampau agama yang Islam tarik balik supaya kita pergi kepada pangkal jalan yang betul. Itulah ayat yang kita dengar tadi yang kita selalu tafsir. Amo nak tarik perhatian ayat yang Cik Imeh baca tadi lah. Dalam surah Al-Fajr ni mula Tuhan bersumpah, lepas tu ayat tangga alam tarakai. Kita sebut alam tarakai, surah alam tarakai itulah ni. Saya tanya, tetap kami binasakan orang-orang yang menentang Muhammad. Tengoklah, tidakkah tidak berhati itu saya kata. Alam tarakai fafa'al rabbuka bi ashabil fi. Dalam surah itu ni. Tak berhati-hati tak? Bagaimana Tuhan seksa kamu fok gajah masa mari nak serai kata muka. Masa tu Nabi tak lahir lagi, 50 hari kah tu baru Nabi lahir. Tapi Tuhan tanya ni. Tuhan buat mana? Ni ayat ni Tuhan tanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
Bagaimana Tuhan melakukan terhadap kaum Ad? Kaum Ad ni Tuhan tak cakap Nabi. Wa ila adin akhahum Hud. Nabi Hud. Fa amma adu fa uhliku birihin. Dalam surah Ma'arij. Tuhan kata, kaum Ad ni Tuhan peracurkan azab dengan angin. Allah sejuk lapai hari sama alayani. Wasama tiada ayam. Tujuh malam lapai hari. Kaum Ad. Dia ni penduduk Iram. Bangunan tinggi. Iram Azatil Aiman. Yang tak ada siapa boleh cipta sepertinya. Kalau zaman Nabi kita Muhammad ni, tak ada lagi orang boleh. Hebat semua kaum dia. Buat ambil bukit. Buat ambil kaum sama. Ubah-ubah bukit. Dia tepa. Dia Jabus Sakhrah. Iaitu memahak batu-batu besar. Jadi istana. Ha, kita ambil buat jokah. Buat batu. Buat umur. Ha, dia tak hebat dia. Kaum Samud seperti juga. Zabus Sakhrah. Fir'aun. Zil Autan. Tapi buat ni. Tahu fil bila. Melampau. Orang yang bermahraja lena. Negeri masing-masing. Tapi fa'aksaru. Buat dia pula. Melakukan banyak kerusakan fiha dalam bumi itu fasad. Waktu Nabi Musa datang mereka Fir'aun nak sambut Nabi Saleh, tapi fasad alaihim, akhirnya Tuhan buat turun curahkan atas mereka tu Rabbuka, Tuhan kamu, berbagai-bagai azab. Azab Tuhan sengah mereka. Fakulan akhaz Nabi Tampi amin humman arsalna alaihi hasibah Allahul jabatun amin humman khasafna bihin ab. Sebab dia mereka tu Tuhan sumbong itu ni. Kami telankan dia dengan kangkorun. Wa min humman akhazat husayhan. Kaum samu awi husayhan. Tepetan dari langit gugupawami hujung. Azab tu Allah. Kaum Fir'aun sendiri, faminhum man aghraqna. Sebahagian kamu tenggelam kata Allah. Mati. Ada umat Nabi Muhammad ada boleh kita tengok belakang dah. Sikit-sikit. Buang-buang ni, mari ribok, kita beli yang. Kita ajak sini kalau kita boleh tengok. Tahu umur 50 juga ni. Orang kena tsunami, orang kebuang-buang ni, orang penganyut di air. Ini, bala-bala ni. Kita boleh tengok juga, tapi hak dia mana berat lagi lah. 8-7 hari, 8 malam, 8-7 malam ni. Jadi mana tak tahu, sebab putih cepat jadi blender berkali dah. Kalau kita orang dunia ni, dihancurkan. Itulah ayat yang kita dapat dengar daripada Tuk Imeh yang beringatkan kita. Ada pun manusia, kita tahu yang manusia ni telah uji dengan nikmat, ada uji dengan susah. Ada uji, ujian setiap kita ni kena uji belakang. Dan kita jangan rasa kita duduk ni relax. Tengok ada uji di Tuhan. Sama ada uji dengan susah. Nabi-nabi banyak dia uji dengan susah. Wa izi betala Ibrahim marabu. Ulul azmi minar rusul. Lima orang tu, kau kena uji juga belakang. Nabi Ayyub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, uji dengan 950 tahun untuk dakwahkan dia. Berapa orang yang masuk? Nabi Ibrahim berat. Nabi Nuh, Nabi Musa start daripada lahir lagi dia. Nak bunuh demo selalu lah. Tapi tak masuk. Masuk dari senarai dan mahu kena bunuh dah dia. Ha, macam Nabi pun sebut, aku pun dulu Ibnu Zabihai. Kalau kira anak kena semula dah dia ni. Ismail kena semula dah. Tapi tak mati, tak ada semula sungguh. Abdullah tu, ayah dia tu tahu dia nazar tu, nak sembelih. Tapi boleh kerana ke mana, jadi tak sembelih, tak sembelih unta ganti. Itu Nabi kita. Nak ayat katanya, ada uji. Kita pun ada uji dengan sendiri. Tuhan uji juga. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hak dapat nikmat. Hadza min fadli rabbi. Inilah kebaikan Tuhan beri aku. Dia berluan nak uji aku ni. Askur am akfur. Cuma dan aku nak jadi orang kufur. Manusia kadang-kadang ada bentuk wisdom ni dalam bentuk istidrak. Istidrak ni korup, Fir'aun. Sampai
Tak pernah sakit dia berkata Qarun ke Fir'aun. Harta dia nak bebas ke Qarun. Tapi sebenarnya itu yang sebut dalam ayat yang kita dengar tadi. Wa ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu an'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ha. Ya manusia ni tak heran dengan balas akhirat ni, oleh itu sebab tu kebanyakan manusia dia tu apabila diuji oleh Tuhan dengan dimuliakan, dimewahkan hidupnya, tidak dia tidak bersyukur, tepus terus bersikap takabur. Fayaqul, kata lagi Rabbi akraman, tengok Tuhan mulia aku, cabar dia lagi meng kekeh dia lagi, tengok aku tak ada berimeh dengan Nabi pun, tak ada berimeh dengan Allah, aku hebat Abu Jahal Abu Lahab. Sebab tu Tuhan ma agna'an humaluhu wa ma kasab. Hak tu bestu istidrak. Ada juga Tuhan wa amma iza mabtalahu, sebaliknya ada juga diuji oleh Tuhan dengan disepitkan rezeki, tidak bersabar pula dia. Mari kata Allah, Allah Rabbi ahalan, Allah Tuhan aku telah hina aku pula. Bukan hina Tuhan saya seseorang, okay? Dalam sebut hadis nampak memang jauh dengan Tuhan. Tuhan ambil uji sikit, maksudnya kita klik semula. Tuhan kata wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'arrahum yarji'un. Sebab tu Nabi semua banyak sabar, sabar. Nabi ajak sabar, sabar. Akhir kali Tuhan muliakan banyak masalah. Itu ayat-ayat yang kita dengar tadi. Untuk kita ingat bahagian yang kedua tu ayat perangai-perangai oleh hak-hak sambung lah. Tak cara anak yang tu tak boleh mana orang masuk. Mari simpai harta yuhibbul kasih ke harta tu ke Allah habang jammah kasih pesing tomuk tomo'o istilah. Tak uwi ke orang hak dia. Hak tu perangai-perangai, jangan ada ikut lah. Lepas tu Tuhan ayat bahagian yang ketiga, hari kiamat akan bermula dengan duka. Sikap demikian tu akan dihancur oleh bumi. Lepas tu mari tu akhirnya dengan kita semua akan berkumpul depan Allah. Lepas tu wak mari neraka jahannam, wak mari wakak-wakak menyesal. Allahumma qaddam tu li hayati, apa aku dulu di dunia tak rasa, tak khabar, tak berimek. Allah akhir kali Tuhan panggil kita, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kita doa kita, kita semua jiwa kita ni jadi nafsu kita yang tenang, roh kita yang sentiasa tinggal nak tidur mu'ahadah diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, bahaya wa amur. Dia ingat sama Tuhan, kita hidup, kita mati. Bangun tidur syukur Tuhan. Mu'ahadah sama Tuhan. Nak pergi mana, mari mana, ingat sama. Naik kereta pun, wa ilaihi nusur, wa inna ila rabbina la munqalibun. Itu jiwa yang sentiasa tenang. Muhasabah, mujahadah. Di kita, syek sama amalan kita. Itu jiwa yang tenang. Ada lagi jiwa, saya sebut, nafsul lawwamah. Nafsu yang kadang-kadang buat jahat sekali-sekala. Lepas tu mari duduk menyesal, mari duduk telah ni. Tapi ada lagi nafsu mutmain, nafsu ammaratun bisu, nafsu jahat tu duduk menguasai kita dah. Lepas tu Nabi, Nabi Yusuf masa dia kena hasut di orang Zulaikha, dia kata wa ma mubarriku nafsi innam nafsa la ammaratun bisu. Apa tak kata jiwa Allah ni baik, tapi nafsu jahat tetap ada dalam diri Allah. Jadi kita boleh kawal. Itulah. Kita harap kita akan dipanggil balik oleh Allah untuk bertemu dengan dia dengan keadaan nafsu kita ni tenang. Nafsu kita diwayat dalam tafsir Ibnu Abbas, dia kata saat ayat ni ya dia hurai, dia kata saat kita nak mati, orang beriman nak mati tak sama dengan orang yang kafir nak mati. Orang yang beriman mati penuh melekat dia rumah dia dalam satu hadis. Penuh rumah dia, semua kita je tak nampak sebatang mana. Bila saat dia nak mati tentu mari ke lemak ni, mari ajak kelek. Mari kita kelek. Kelek mana? Kelek rumah kita.
Lah ni bukan rumah kita. Mutmainnah irji'i ila rabbika. Radiatan mardiyah. Waktu kita duduk tunggu-tunggu deh. Dengan engkau puas hati segala nikmat hawi kamu lagi diredai di sisi Tuhanmu. Tuhan reda, Tuhan nak jumpa. Waktu orang mukmin sentiasa hati nak jumpa dengan Tuhan dan Tuhan nak sentiasa tunggu untuk nak jumpa dia. Tu amagi darah saya lama bercakap untuk pergi ke Mekah. Pergi sampai rumah ayah tetap itu. Pagi. Aikau, bini ya tunggu. Dia duduk Mekah lama, abad duduk pergi dia dulu. Okay. Pergi sampai ke masjid. Apa situ, baik rumah. Bini ya tunggu. Ustaz. Mak, mak ayah. Mana bemak? Bemak kelek dah. Klik mana? Dia klik moyo malai. Kita buka. Klik nabo. Dia orang nabo. Dia hidup situ. Saya bawa dengan bininya. Klik malai tak? Amat kejut. Klik bila? Apa klik? Dia cerah dengan kakak. Haa, kita tak. Tak, dia klik moyo dah. Ustaz. Kita kata. Tanya aja. Siapa tu bayi yang mata bininya? Dia bini dulu, mati dah. Bayi bini. Dia semalam ya mati kata. Ah, ni kita lah mana lah. Amu tengok kelimah kelik ni, kita nak kelik jumpa Tuhan dah. Inna ilaihi rajiun. Tuhan panggil malaikat, semua malaikat berebut nak bawa roh kita. Allah beriman ni. Malaikat mereka tumbek pula seperti kapas. Air dalam titisan kapas. Seronok dia. Seronok dia mati. Senyum malaikat panggil dengan jomel dia buat. Buat klik ke nak mengadap Allah. Berubuk barang malaikat nak naik. Ada nangis-nangis, bumi nangis. Eh. Serta masuklah ke dalam kumpulan hamba aku yang berbahagia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita doakan untuk kita semua. Ayat kita dengar pagi ini masuklah hati kita, dalam telinga kita, dalam kepala kita, dalam hati kita untuk kita. Ingat apa ayat yang telah dibaca oleh Tok Imel tadi. Ingatkan kita, meningkatkan iman kita. Yakin kita dengan nak bertemu dengan Allah. Dan keadaan kita mutmainnah. Nah, cakap ni saja Ustaz. InsyaAllah. Hamba tak sedia nak baca tafsir yang tak baca awal ni. Nah, mudah-mudahan apa yang kita ingat pagi ni untuk dia sendiri. Ketakwaan kita sentiasa meningkat. Iman kita sentiasa menambah dengan amal taat kita. Dengan kita tuliat alaihim ayatuhu zadakum iman. Dia boleh menambah iman. Deh, amal deh. Hanya amal kita. Terjedik semua dari doa dan semaya kita. InsyaAllah meningkat iman kita. Jumpa dengan orang beriman. InsyaAllah. Liqa'ul mu'min yazidah. Dia boleh menambah iman. Bika yakin, bika sedar. Ini bila dia kau meningkat, dia kau jadi halawatul iman. Lepas halawatul iman, lazat ibadah. Ibadah jadi sedar. Allah Allah semuanya ini. Allah semuanya sedar, tak sedar. Waktu sahabat menikmati benda itu. Nah, insyaAllah. Aku lukali hazar wa astagfirullah al-azim li wa lakum wa fawidu amri ilallah. Innallaha basirul ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.